Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam olahraga, salam dari Nenjaya Sport. Mantap. Ini hadir lagi produk lama dari Gendon Jaya Sport, ini Predator Mahamel Full CNC. Banyak sekali dicari ya, yang kemarin itu saya udah rekomendasikan mau yang apa, Mameo apa Uki Warrior, dan 87% itu menuju ke Predator Mameo ya ini. Jadi saya buat konten ini Predator Mameo saja. Untuk Uki Warrior-nya yang berapa persen, yang agak sedikit itu sabar ya, barangnya belum datang Pak Bos, belum jadi, itu masih di servis ya, hampir 80%-an lah. Nanti tunggu aja video Uki Warrior-nya. Yang penting simak terus channel Gendon Jaya Sport, yaitu channel saya sendiri, dan ownernya itu saya sendiri ya tentunya. Ini mantap sekali Pak Bos. Ini saya akan memberitahu spesifikasi dari Predator Mameu, sang Predator pemburu hama, dari hama kecil ataupun besar, disikat saja Pak Bos. Nih kita mulai dari belakang. Ini menggunakan popor canggul. Ini bisa dimaju mundur kan. Mantap sekali. Dan juga ini menggunakan popor lipat yang apa namanya. Ini popor lipatnya ini sangat ringan Pak Bos. Untuk cara mengembalikan popor lipat nanti saya apa namanya, kasih link di atas ini ya, link shot cara mengembalikan popor lipat dari popor Mameo atau popor apapun, yang penting lipatannya ini sama. Di atas ini ada link popor lipatnya, dikunjungi saja. Oke, dan untuk kedepannya ini menggunakan chamber seri 7. Kalau seri 75 itu enggak ada Pak Bos, maksimal sekarang seri 7. Kalau seri 75 itu nanti apa namanya, itu bohong, adanya itu seri 7. Dan apa, kalau seri 76 itu ya jam 76, mantap. Adanya rokok kalau seri 76. Oke, ini untuk shaft triggernya ini menggunakan trigger mat yang terbaru ya. Ini tengahnya dilubang di apa, dibuat variasi dikit. Dan ini cara mengunci shaft triggernya. Apabila nggak jadi menembak, bisa menggunakan cancel kokang ataupun bisa menggunakan ini, kuncian safety trigger.
Ini bisa menembak, kalau didorong ke kiri bisa menembak, kalau didorong ke kanan, ini ngunci. Oke, ini untuk gambarnya ini sudah stainless ya Pak Bos, namanya juga fungsi NC, jadinya kami kasih stainless. Dan untuk setelan powernya ini aja di belakang sini. Belakang sini ya, powernya ini di belakang. Kita kembalikan lagi. Oke. Untuk manometernya ini ada di bawah, bawah sini ya. Oke, yang apa kemarin yang ada yang tanya, yang sudah melihat produk Mamel dari kami dan Jaya Spot, Mas kok sekarang udah agak enakan ya nggak menggunakan pikat ini? Ya betul Pak Bos, sekarang ini menggunakan yang kecil-kecil saja ini, yang OD19 atau 13 ini, 19. Menggunakan yang kecil yang bukan pikat ini, karena yang pikat ini itu kasihan. Soalnya sekarang itu banyak yang punya tele tapi montingnya bukan pikat ini, jadinya saya yang ngalah, yang ngasih ring yang standar saja biar kawan-kawan pada suka. Ini untuk tempat single shoot-nya atau magazine-nya di sini. Bisa dikasih single shoot atau bisa dikasih magazine. Dan kita lanjut ke depannya lagi untuk pengisian angin menggunakan mini coupler. Ini ya, sekaligus saya kasih apa tutupnya. Nah, jadi variasi ini, variasi terbaru yang dulunya nggak ada, ini sekarang udah ada. Karena itu semua rekomendasi dari Pak Bos, jadinya saran untuk saya ya apa yang terbaik untuk CVA Saudar dan Gendon Jaya Spot juga kami berikan selalu. Tabungnya menggunakan tabung jenong 500 cc. Ini menggunakan panjang laras 65 alur 12 OD14 ya. Dan menggunakan cincin laras, gunanya untuk agar saat menembak itu larasnya tidak getar ya Bos. Saat menembak itu larasnya tidak getar, jadi tidak goyang dan tetap fokus pada sasarannya. Ini cincin larasnya. Ini cabangnya menggunakan OD yang 22. OD 22 apa 19 ini. Oke, untuk harga ini langsung saya kasih tahu, langsung saya tunjukkan saja. Untuk harganya ini harga normal 6 juta, harga promo sekarang hanya di dan saya spot itu cuma 4.700.000 kawan, bukan di order, stok terbatas cuma 10 unit atau yang apa namanya saya kasih promo itu cuma 5 unit saja, bukan di order, ini stoknya terbatas. Akurasi jaminan bisa tanya-tanya pada pelanggan setia kami yang sudah menggunakan Predator Mameu. Itu pernah dibuat lomba juara 1, juara 2, juara 3. Ikut itu pernah disambut sama pelanggan kami lah, pelanggan setia itu semuanya. Mas, saya dapat juara 1 dari lomba gunakan Predator Mameu jarak akurasi 50 meter niti. Mantap sekali itu. Dan juga ada yang padam super senap lombanya itu. Berarti banyak kategorinya itu, ada yang menangnya lomba juara 1 super senap. Itu ketika ada pelurunya, terus di padamnya sini diletakkan peluru satu yang berdiri, kalau nembak pelurunya agak jatuh, itu mantap banget Bos, padamnya super senyap.
Untuk yang minat dengan produk ini silakan hubungi nomor di bawah ini atau di atas ini. Untuk mau apa namanya senapan lain-lainnya bisa klik di atas ini ya, sudah saya rekomendasikan di atas ini nanti. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam olahraga, salam Bendan Jaya Sport. Ya, kita tes FPS dari Predator Mahameru. Kita tembakan. 1000 ya, saudara-saudara, jos sekali, markotop. Kita tes akurasi FPS ya. Kita tes FPS dari Predator Mahameru yang pakai Permizumi. Kita lihat lagi 1663, mantap sekali, jos gandos. Kita lakukan lagi Predator Mahameru full CNC dengan Permizumi. Masih 1000 ya guys. Wah, stabil sekali keegaisan. Turun sedikit loh, 1000. Masih 1000. Kita tembak lagi. Masih 1000 guys. Wah, masih 1000. Mantap, mantap. Satu kali lagi. Masih 1000 guys. Stabilnya luar biasa, masih 1000. Oke, itu dia tes FPS dari Predator Mahameru. Ini di tekanan angin 2000 pas. Ini juga masih 1800. Oke. Permizumi luar biasa.